Central. Standard Chartered Traffic. Halo, welcome back to my channel. Subscribe, like, comment, and share. Saat ini saya mau nyari sesuatu guys di sini. Nyari sesuatu. Ini saya dari Fortress. Ya. Mencari dalamnya vacuum ya, seperti itu. Dan setelah itu seperti biasa ngopi-ngopi. Ya, satu di sini. Saya nyari nih guys. Ya ini sudah beli isi vacuum cleaner ya. Ini hampir harganya 500 dolar lebih dari sekitar sampai 1 juta. Seperti itu ya. Ini toko elektronik. Ini ada Mac. Namanya ada Apple dan sebagainya. Ya, sekarang saya mau ke coffee shop namanya Super Sandwich. Ini rame banget ya, rame banget ada pasti. Sorry guys, saya ganti restoran atau kesana lagi ya. Soalnya ini jam makan siang jadi banyak restoran penuh ya. Kalau nggak take away aja untuk kopi, mungkin bisa take away. Soalnya saya tadi beli roti di salah satu toko lain, Eric Kaiser, dari sekarang ada di Super Sandwich. Mungkin saya beli jus aja. Ini sandwichnya. Ini aku beli ini buat jus. Ya guys, gitu aja karena restoran penuh ya. Ini makan siang, jadwalnya padat, mayoritas orang pada makan siang, so saya beli take away aja ini jus buat nanti di jalan. Soalnya kalau duduk itu penuh anu ya, ininya tempat duduknya itu kan belakang saya itu banyak orang pada mau makan siang. Ya begitu saja keseruan saya. Ini sebentar lagi aku mau ke Mas Lab. Ini tadi dari Fortress. Ya, suasana Central. Ini ada apa ya? Ada 100, ada yang 300, ada yang 150. Itu cantik-cantik. Ah, kereta. Ini mau Natal ya, sehingga banyak toko bilang. Di sana ada Starbucks. Ini cantik-cantik. Ini mau winter ya. Ini aku ada di Giordano. Ya. Kemarin aku lihat ada baju, jaket, tapi sudah sold out sekarang ya. Ini aku sudah di Mas Lab. Dibeli yang putih ya. Halo semuanya, ini aku beli topi baru ya. Ini harga 600, hampir 700 dolar. Ini sedang nungguin mobilnya, belum datang guys. Oh ini kayaknya. Oh udah datang mobilnya tuh. See the wall line. This is the wall line. SIM card. CSL. What time you go down? Always take taxi. After exercise, this is very funny. Hello, welcome back to my channel. Do not forget to subscribe, like, comment, and share. Barusan saya ke Mas Lab, ke toko elektronik namanya Fortress, dan juga ke butik ya. Nanti akan saya review topi maupun skirt yang saya beli. Ini saya mau review juga sandwich salmon. Dan ini dari Super Sandwich, tapi ini dari Eric Kaiser. Ini makan siang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barikalah Nabi Muhammad. Ini saya pakai ini aja. Ini mayonis dan salmon sandwich. Pakai tangan guys. Soalnya kalau pakai pisau dan garpu malah kemana-mana ininya, rotinya, kramnya ya. Salmon smoke-nya fresh dan mayonisnya juga fresh. Oke, begitu saja. Saya mau fokus makan. Soalnya kadang kalau di video nggak fokus.
Makanya. Nanti saya review tas, sorry bukan tas, scarf dan topi yang saya beli dari Lem. Thank you for watching. Ya, kembali lagi bersama saya. Welcome back to my channel again. Do not forget to subscribe, like, comment, and share. Ini lanjutan dari video saya pergi tadi pagi belanja di salah satu toko ya. Ini toko namanya ini Lem Fashion ya. Seperti ini ya. Jadi saya mau unboxing. Di sini kalau belanja ini kalau nggak pakai plastik seperti ini atau paper bag atau bisa juga seperti ini ya. Nih. Seperti ini. Ya. Ini candle seperti itu. Jadi ini tadi toko itu ini harganya berapa? Karena ini musim dingin sebentar lagi ya. Ini sebetulnya sudah musim dingin. Tapi cuaca kadang dingin banget, kadang agak sedikit hangat seperti itu atau panas. So, jadi belum begitu perlu pakai pakaian yang sangat tebal ya. Nah, tapi nanti mungkin dalam 1-2 minggu ke depan akan terasa lebih dingin. Saya beli scarf ya, ini scarf. Ini nggak boleh pakai mesin cuci ya. Ini apa namanya? Karena ini adalah wool seperti itu, dry clean biasanya seperti itu. Nah, ini harga berapa? Review harga $399 ya. Ini price-nya. Jadi hampir $400. Ini seperti ini cara pemakaiannya ya. Ini nanti bisa mungkin seperti ini. Aku suka warna merah, guys. Atau bisa juga seperti ini saja kalau pas hangat dengan coat ya. Ya, gini. Saya sudah punya beberapa warna merah tapi kok tadi saya lihat cantik. So, saya beli dan ini. Ini topi, guys. Ini topinya cantik tadi saya lihat. Ini juga produk sama Lem. Harga ini jadi scarf dan topinya lebih mahal topinya. Ini topi harga hampir $700. Seperti itu. Dihitung saja kurs dolar hari ini 1810 kali 600 atau 700 Hongkong dolar. Berapa harga topi dalam Indonesia? Oke. Okay. Ya. Seperti ini. Kan? Begitu saja vlog saya pada hari ini sebenarnya. Pergi saya campur ini mix vlog ya. Kegiatan ke Sentral tadi, ke Mas Lab, ke Portress Electronic Store, kemudian ke ini mampir beli ini dan juga tadi sandwich makan siang dengan sandwich seperti ini ya, seperti itu, sorry, makan siang dengan sandwich dan orange juice tadi ya. Jadi ini cantik ya, saya suka warna ini. Kenapa ya, this is, ini bisa dipadu dengan black color ya atau putih seperti itu. Oke, okay, thank you for watching guys. Do not forget to subscribe, like, comment, and share. See you in the next video. Jangan lupa untuk semua teman-teman tetap menjaga kondisi kesehatan, tetap memperhatikan, masih memperhatikan protokol kesehatan ya. Karena untuk menjaga agar kita lebih sehat tentunya ya. Nah, selain itu juga olahraga setiap pagi, makanan yang sehat ya, dan juga joy and happiness with our mind ya. Yeah. And have good luck to everyone around the world.